Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, Vlogger Karbitan. Kali ini teman-teman saya ada janji dengan Pak Boris, pemilik bunga Stephania, yang konon katanya bunga ini bunga langka, unik. Bentuknya menyerupai bonsai, teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, supaya saya semangat untuk bikin videonya. Di bulan yang suci ini, saya ingin mengucapkan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan saum Ramadan. Semoga puasa kita teman-teman full sebulan ya, tidak ada bolong-bolong. Vlogger Karbitan, kali ini saya berada di Jalan Raya Lembang, yaitu saya akan mewawancara pemilik kios bunga Stephania yang sekarang ini lagi hit teman-teman. Bagi teman-teman yang berada di daerah Bandung, Lembang dan sekitarnya, bagi pecinta tanaman hias khususnya Stephania, bisa datang langsung ke daerah mana Pak? Ini nama daerahnya Batu Reog. Batu Reog, Jalan ya. Raya Lembang, kilometer 14,2. Nah, pas belakangnya Sestowan atau sampingnya Hotel Biara. Ini Pak Boris, ini saya tidak tahu banyak tentang bunga Stephania ini. Bisa dijelasin apa, Pak, bunga Stephania ini, Pak? Stephania ini salah satu tanaman hias kelasnya kelas Caudex. Caudex. Jadi dia itu tanaman bunga dari umbi. Nah, untuk Stephania sendiri memang di Indonesia masih jarang, pecintanya masih jarang karena harganya memang masih tinggi juga. Tapi untuk di Eropa sendiri, Stephania ini udah menyebar luas, termasuk Stephania asli Indonesia yang untuk kelas Asia, Stephania Indonesia juga diperhitungkan. Salah satunya ya jenis ini, Stephania Suberosa sama Venosa. Jadi untuk Suberosa itu kebetulan yang paling terbaik kelasnya itu dari Indonesia. Berarti ini bunga ini berasal dari mana tadi, Pak? Asli. Untuk yang Suberosa sama Venosa itu dari Indonesia. Oh, Suberosa dan Venosa dari Indonesia. Terus ada juga Elektra itu dari kawasan Asia Tenggara dan kawasan Eropa juga. Tapi tetap untuk ukuran yang paling besar itu rata-rata dari Indonesia. Indonesia ya. Ya, yang juara masih untuk ukuran itu ya kelas Venosa sama Suberosa. Itu, Pak, kalau
apa cara membedakan jenis sudrosa dan venosa ya? Ini dari bentuk atau dari apa, Pak? Dari daun. Oh, dari daun. Ini. Ya. Ini venosa maksudnya. Oh, venosa. Terus di sini kalau sudrosa dia ada di sininya agak ungu. Oh, sudrosa di sini ada enggak, Pak? Saya ada tapi daunnya belum keluar semua, tapi udah kelihatan dari kuncup ini udah ini kelihatan. Venosa, teman-teman. Nah, ini nih sudrosa. Oh, ini masih sudrosa. Iya, ini venosa. Oh, ini yang ini venosa, teman-teman. Ya. Terus ini. Nah, ini sudrosa, dia agak ungu. Ini sudrosa. Ya, tapi ini masih kecil banget. Nanti daunnya itu kayak mican, kilomican kalau sudrosa. Jadi ada warna ungunya lebih berungu. Terus, Pak, perawatan dan pemupukan, Pak, gimana, Pak? Kalau perawatan nggak sulit, pemupukan juga nggak sulit untuk sulit, ya? Stephania ini. Lalu untuk penyiramannya sendiri cukup sehari sekali. Sehari sekali, kita ya? Kita lihat juga medianya. Yang penting medianya harus poros, gitu. Poros, ya. Karena penyakit. Poros tadi. Itu, Pak, isinya kalau disiram langsung keluar lagi, ya? Itu. Jadi itu airnya nggak nyimpan air iya. Lama, gitu. Berarti... menurut saya itu pasir malang cocok, Pak, ya? Cocok, pasir malang. Kalau saya sendiri biasanya pakainya pasir campur sekam campur tanah. Oh, perbandingannya satu banding satu aja udah aman dia. Jadi nggak terlalu banyak nyimpen air. Karena kalau tanaman umbi-umbian terlalu banyak nyimpen air resikonya busuk. Betul. Terus juga untuk dia kuat di segala iklim, mau iklim mau di tempat dingin ataupun panas dia cocok. Di tempat panas pun asal tidak terlalu terik dia masih aman. Di Indonesia sendiri untuk Stephania ini masih orang-orang tertentu dikoleksi ya? Sama kolektor biasanya. Kolektor, ya. Jadi belum nyebar banget. Sedangkan sebetulnya untuk Stephania ini Indonesia punya kelas-kelas bagus. Bentuk-bentuknya apa ya? Unik-unik gitu. Unik. Terus menurut saya emang saya juga suka sih, Pak, cuma karena harganya cukup mahal ya. Jadi saya belum mampu beli, Pak. Mungkin. Tapi kalau untuk saya bisa promosiin punya Bapak aja lah, mudah-mudahan ini booming di Indonesia. Amin. Pak, ya, mudah-mudahan yang daerah Lembang dan sekitarnya bisa datang ke kios Bapak ya. Karena di sini saya juga sebenarnya suka sih, Pak, dari bentuk-bentuk yang unik terus kayak bonsai gitu. Saya suka sih karena saya juga pecinta seni, Pak. Jadi dari ininya menurut saya ini lumayan layak harganya, Pak. Ya. Terus kalau untuk yang kecil memang kita paling murah. Yang jualan online juga banyak ambil dari kita. Iya. Bagi teman-teman yang mau jual online juga di sini jauh lebih murah. Dari sini kita terima dropshipper juga. Oh, iya, betul ya. Jadi kalau misalkan pengen pesan online juga bisa di ini yang ditaruh di depan kita. Punya Bapak ini ya? Cuma iya. Beberapa aja ya. Semuanya punya kita semua. Maksudnya ada di tempat lain kita masih. Maksudnya Bapak punya cadangan ini kan di sini yang ditaruh di depan. Ini cuma yang segini, teman-teman, yang ditaruh kita, di depan jalan raya aja karena nggak dikeluarin aja semuanya. Di bawah. Tuh ini masih cadangan-cadangan masih banyak, teman-teman. Tuh. Ini banyak. Di belakang masih ada sekitar 20-an lagi. 20 lagi masih banyak cadangan, Pak, ya. Buat teman-teman yang mau beli bisa datang langsung ke sini. Di sini jauh lebih murah, teman-teman. Di sini saya rekomendasikan ini unik dan sangat cantik dan juga langka, ya, Pak, ya? Iya, termasuk masih langka. Masih bentukan alam, jadi kita ngambilnya dan masih dari alam. Terus di Indonesia mungkin belum begitu populer, Pak, ya? Ya. Oh, untuk yang kecil ini kita jual Rp75.000. Rp75.000. Untuk di pasaran online yang sebesar ini bisa sampai harga 150 sampai 200. Oh, online lebih mahal ya? Lebih mahal karena rata-rata kita yang online juga ngambil dari sini. Yang ini sama juga. Nah, untuk ukuran yang sedang seperti ini 100. Oh, ini yang ini. 100. Yang ini, teman-teman, 75 ribuan. Yeah. Naik sedikit ya. Habis sedikit. 100 ribu ini sama yang ini. Nah, terus ini karena dia berkarakter, ya kita jual di angka 1.500.000. 1.500.000 ya. Iya, 1.500. Karena mungkin dari bentuknya, dari bentuk Pak, unik dari bentuk. Dan juga beratnya. Oh, beratnya. Beratnya ini hampir 25 kilo. Ini masuk jenis bonsai, Pak, ya? Dia bonsai jenisnya bonsai. Kaudex, jadi umbi-umbian. Kaudex itu, oh, umbi-umbian. Kaudex. Kaudex itu umbi-umbian, ya. Terus, yang ini yang kecil ini berapa? Nih, kalau ini kita buat sampel sengaja, karena dia udah ada daun, jadi kita taruh, walaupun kecil kita taruh. Yeah. Udah ada daun sengaja. Dan rata-rata kalau kita jual, memang tunasnya kita potongin. Oh, daunnya seperti ini ya? Iya. Yeah. Ada daunnya, ya? Ini. Oh, itu nggak dijual karena untuk sampel aja? Buat sampel. Terus yang di sini, Pak Boris, berapa? Karakter kayak ini bison. Ini kita jual harga 500. Ini gendong, disebutnya gendong tikus karakternya. Kalau di sini kayak lagi gendong tikus.
Ini pasarannya juga 500. Ini yang lohan 7,5. 750. Iya. Kalau di sini kayak ikan lohan. Iya. Ini kalau lebih cocok lagi kalau potnya pot bonsai ya, Pak ya? Betul. Biasanya tiap pembeli itu yang dinambahinnya itu ya dari potnya. Iya. Jadi nilai jualnya lebih tinggi, iya, didukung sama yang potnya. Segi 4 itu biasanya ya? Iya, ada yang segi 4, terus ada yang keramik, rata-rata kalau keramik. Terus ini rata-rata berapa? Ini 1 juta. 1 juta. Ya, kebetulan dia punya keunikan, dia tembus bolong. Oh, iya. Tapi itu enggak aman dia. Oh, aman ya. Kalau Stefania enaknya gitu. Nah, dia bolong dari sini. Bisa tembus ke belakang kok. Ini Pak bisa diangkat gini enggak bosok nanti kan? Enggak. Oh gitu. Enaknya Stefania itu kayak gitu bandel dia. Oh, gitu Pak. Sabar tahu lagi. Berarti ini enggak ini ya. Enggak terlalu ribet lah. Masih enggak ribet terus ini apa namanya? Perawatan pun enggak apa-apa. Enggak susah. Saya takutnya Pak membusuk atau ini gimana? Yang penting medianya poros. Poros salah satu syarat untuk Stefania, media Stefania itu harus poros. Jadi kayak pasir Malang ya. Pasir Malang bagus tuh. Jadi dia tuh nggak nyimpan air terlalu banyak karena resiko kerusakan Stefania itu adalah penyakit busuk akar. Itu yang paling utama. Jadi siasatinya dengan cara yaitu medianya yang poros ya. Ini bunga juga Pak ya? Bunga. Iya, nantinya ada bunga ya. Masuknya ke tanaman hias, nanti dia keluar sulur seperti ini. Nah, nanti dari sulurnya itu keluar sulurnya keluar bunga. Bunganya warna merah. Nah, dari bunga itu nanti jadi biji. Nah, bijinya itu yang jadi ini. Jadi memang butuh proses waktu yang lumayan lama. Ini teman vlogger Karbitan yang berada di daerah Lembang, Bandung dan sekitarnya. Di sini banyak sekali koleksinya Pak Boris ya, Pak Boris ya. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini. Bisa dilihat. Yang ini Pak harga berapa, Pak? Itu 2 juta perak. Yang ini 2.500.000 teman-teman. Bisa dilihat 2.500.000. Mau lihat ke dalam juga bisa. Emang benar-benar unik. Masih banyak Pak ya. Kita yang di sini rupa, Pak yang di sini berapa nih Pak ini? Yang ini 1 jutaan. Ini 1 juta rupiah teman-teman yang di sini. Terus oh ternyata Pak ini daunnya ada juga Pak, daunnya ya, yang ini yang nih. Ada daunnya seperti ini teman-teman, nanti bisa dirangkai ya pakai kawat ya. Pak ya, bisa, sesuai dengan keinginan ya, bisa dibentuk apa-apa gitu ya. Ini daunnya seperti ini teman-teman nih. Tapi emang Pak ini kalau orang pecinta seni menurut saya pasti suka Pak. Rata-rata kalau yang suka bonsai itu suka ini juga. Yang berbentuk unik gitu ya, yang unik-unik, yang langka, aneh gitu. Ini kayak... Nah, ini kayak gajah ya kayak ada yang bilang kayak gajah, ada yang bilang ini kayak alien lagi nunduk gitu. Oh, macam-macam. Kalau alien saya enggak tahu. Oh, ada yang bilang ini, juga. Ini kayak kalau menurut saya kayak gajah, Pak. Kayak miniatur gajah. Jadi ini saya foto-foto ini terus kalau ini jantung ini twin. Ini kebetulan udah laku. Laku harga 1 juta. Ini disebutnya twin penguin. Jadi dia kayak penguin 2. Oh. Terus kalau yang satu ini set penguin. Penguin ini kebetulan nggak laku. Oh, jadi kalau dilihat di sini kayak penguin lagi sedih. Oh betul itu punya. Yang jadi Pak semakin ada karakter apa gitu ya itu makin tinggi harganya ya. Makin dan rata-rata yang suka itu dari bentuknya yang unik juga menentukan harga Pak ya. Iya. Bisa dilihat ini saya baru tahu Pak ini tanaman jarang ya atau bunga Stefania itu dia. Iya. Nah ini yang ini jantung. Oh iya itu. Ini ada wortelnya segala macam kiwi. Oh, yang banyak lah. Ini jantung katanya. Kata Pak Boris yang ini kiwi. Jadi, terus kita lihat lagi Pak koleksi Bapak yang ini. Green. Yang ini. Ini ada yang bilang. Ini berapa besar sekali Pak ini Pak? Katanya. Ini yang ini jumbo sekali berapa nih Pak? Besar. Ya itu kalau ini kita sebenarnya masih tahan tapi 2.500.000 terakhir 2,5 tapi kita masih 2.500.000 teman-teman ini segini. Karena untuk nyari yang twin kayak gini sulit untuk ukuran besar. Terus ini unik juga nih, ini kayak apa ya gitu ya? Ini ada yang ini berapa kayak Pak? Kayak ini saya. Yang ini belum kita keluarin, saya masih nunggu dulu. Kalau yang ini bentuknya jenisnya. Menurut saya kayak apa? Kayak babi. Kayak babi lagi mau tidur. Terus kita kesini. Bawah juga ada. Yang ini, oh ini malah lebih unik lagi Pak. Tuh. Yang ini lebih unik lagi. Masya Allah, ini yang ini berapa nih Pak? Belum kita keluarin dulu. Tuh, saya masih keluarin. Nunggu jenisnya. Oh iya. Karena pengen lihat tunasnya apa nanti kita liatin jenisnya. Ini nanti yang ini belum dikeluarin tapi masih koleksi katanya. Terus di sini Pak Boris juga teman-teman masih ada nih.
di belakang bunga, juga ada bunga ukuran jumbo saya bisa di belakang tapi di sini banyaknya ini teman-teman tuh stephania. Saya baru tahu teman-teman ada bunga stephania, ini sejenis bonsai tapi bukan bonsai. Ini bisa dilihat teman-teman stephania.